Halo. Halo semuanya. Selamat datang. Halo. Aku lulus SD. Wah, selamat ya. Hari ini ngapain aja? Hari ini aku tidur, makan, terus nge-live. Halo, halo semuanya. Betulnya aku kayak pengen buat sesuatu deh. Apa ya? Tapi males ngambilnya. Aku tadinya kayak pengen nyusun-nyusun gitu loh. Ribi, ya. Halo. Sunny Cipajama, yeay. Akhirnya ya. Aku lagi cosplay seseorang gitu tahu. Kalian tahu lah siapa? Yang orangnya suka pakai jepit, tapi dia poninya kayak samping gitu ya. Aku pengen cosplay dia gitu. Aduh, mirip gak? Halo. Lana ya. Iya, aku pengen cosplay dia. Lucu dia. Dia tuh selalu pakai jepit gitu. Aduh, kayak ciri khasnya dia gitu loh. Mana sih ya? Pengen rapihin deh rambut aku. Kan jadi melendung. Hey, halo semuanya. Kenapa sih? Kok aneh? Ih, aku dikasih apa ini? Istana gitu. Makasih ya, Kak. Wih. Biar jadi mojang Bali nih, pakai bunga-bungaan Bali gitu. Mandi, Rip. Orang ini baru mandi nih, masih basah rambutnya. Halo, Ribi. Iya, halo. Cie, Ribi Pajama. Iya dong. BTW, kalian mau tahu gak cerita Respect sama Mita balikan? Itu beneran balikan, guys. Jadi ceritanya kayak mereka kan lagi karya wisata ke Yogyakarta, terus katanya tiba-tiba mereka deep talk, terus akhirnya balikan. Aneh banget tau gak sih, si Mita malah FOMO, aih, balikannya kagak tulus. Gimana hari ini, Rip? Baik. Di kalian ngezoom gak ini? Aku males deh kalau tiba-tiba muncul klip aku mukanya ngezoom banget. Enggak kok, yang benar. Tahu-tahu jidat aku segede layar. Ripku Yudaboy sama Cilili dong. Waktu itu tahu gak sih aku buat Daboy sama Kak Marsha. jadi tiba-tiba tuh Murni nagihin gitu, Kak, aku belum buat Daboy lah sama kakak. Terus jadinya bikin Daboy deh. Terus aku sama Delin juga ikutan bikin Daboy sama Kak Marsha gitu. Pos. Terus Kak Marsha cantik banget, ya ampun, aku kayak kebanting deh. Kak Marsha bener-bener se-anime itu. Kalau Kak Marsha cita-citanya ingin menjadi anime, kayaknya udah terkabulkan deh itu cita-cita Kak Marsha. Next, Daboy sama Cilili sama Oin. Bisa.
Oh, kebanting, sakit gak badannya? Gak kayak gitu juga sih ya. Damang teh, damang ah, damang teh. Acia mana? Nyari Nacia kok di sini toh? Ripka masuk SMA apa? Aku kayaknya ngambil jurusan IPA deh. Ripka, aku besok ujian. Hah, masih ujian? Hah, gak level deh. Kita mah udah libur anak kelas 9. Ripka, apa? Ripka, kamu ranking berapa? Nggak tahu, belum diumumin. Tapi tadi aku lihat di email gitu. Kan dapat email ya dari sekolah. Kayak ijazahnya itu dapat apa ya? Nggak tahu lah nilainya gitu. Rata-rata aku di atas 90-an loh. Oh my god. Oh my god. Dapat ranking nggak ya ini? Kayak berapa ya? 93, berapa gitu rata-ratanya. Oh my god, so easy man. Easy bro. Kelihatan bohongnya. Ya, orang iri mah gini ya. Gak mau menerima fakta gitu. Ripka love Nala. Yes, I love Nala so much. Si Nala, ya ampun, aku terharu deh. Dia tiba-tiba ngomong di backstage tuh kayak gini. Ripka, bagusin dong MC kamu. Kamu tuh lucu tau. Aduh. Emang selucu itu ya, Nala. Nanti Nacia marah. Apa peduli? Apa peduli aku, guys? Kenapa ini ada kuyang-kuyang gini? Tau gak sih? Aku pernah punya cerita horor. Jadi waktu itu, waktu sebelum aku masuk JKT gitu, aku tuh pernah pesen kayak itu loh. Apa sih? Online gitu loh, mobil online. Ya itulah. Itu tuh waktu itu aku sama Mita sama Molly. Jadi dari mall 1 pengen ke mall satunya lagi di Bandung gitu. Terus kita dapet nih si drivernya. Terus kita ngobrol-ngobrol sama drivernya gitu. Pernah gak pak punya pengalaman horor? Katanya pernah. Katanya di aplikasinya itu ada yang order. Tapi tiba-tiba tuh masuk perempuan gitu. Perempuan abis itu dibawanya tuh ke gedung kosong. Pas udah nyampe ke gedung kosongnya, pas lihat belakang udah gak ada orangnya. Oh my god, itu kata drivernya. Dia langsung pulang. Boong-boong. Ya bodo amat ya, boong juga kan seru. Kita cerita-ceritanya juga. Terus katanya bapaknya seneng aku Mita sama Molly itu banyak omong di ini di dalam mobil. Soalnya kita disangkanya orang beneran bukan orang-orangan gitu. Ngakak pisan lah. Terus pas cerita horornya itu udah nyampe ke mallnya. Jadi kayak ceritanya harusnya lebih banyak lagi. Terus semenjak saat itu aku Mita sama si Molly pengen ngeprank si drivernya kapan-kapan kita janjian pakai baju putih terus diem doang. Itu kayaknya seru sih. Gitu. Banyak tanya ya, ya elah. Daripada awkward ya. Sok, ngapain sok awkward, diem doang, introvert.
Mewing dong. Gak bisa, cuma Nacia doang yang bisa. So Sigma, bro. Kalau aku ada cerita horor, nggak ada sih. Aku gak ada cerita horor sih. Aku belum pernah ngalamin kayak ngeliat hantu-hantu gitu, gak pernah sumpah. Kalian pernah? Mungkin aku orangnya ya taat sama Tuhan, jadi gak pernah ada tuh ya yang gangguin gitu. Soalnya aku kan baik orangnya. Baik hati dan tidak sombong. Ya, betul. Oleh karena itu, beli VC aku. Aduh, aku habis beli balm gitu. Terus, oh my god, my bibir is so glossy. Sangat amat seksoi ya. Salfok deh. Aku setiap ngaca salfok deh sama bibir aku. Oh my god, glossy banget, bro. Proud to buy. Ini apa nih? Di gift apaan nih? Lucu banget. See you di VC ya, Ripka. Iya. See you ya, Kak. Ripkonya mana, Rip? Nanti ya. Kapan-kapan aku tunjukin Ripko ya di live. Udah wisuda? Belum. Tunggu ya, aku wisuda. Gak sabar ketemu Mita Molly. Ripka suka Nacia gak? Suka dong, aku suka semua Gen 12. Aku suka Kalana, aku suka Ci Olin, aku suka Ci Erin, aku suka Kak Shasha, aku suka Trisha, aku suka Kimi, aku suka Reji, aku suka Morin, aku suka siapa lagi? Nala, aku suka Naila. Siapa lagi yang belum disebut? Aku suka Lily, aku suka Delin. Love it so much. Oh, aku suka Arali, aku suka Levi, aku suka Kalana, aku suka Fitzy. Sarang heyo, Onilana. Love you so much. Sumpah, aku tuh lagi suka banget sama Kalana. Tiba-tiba tuh dari awal tuh dia udah kocak banget tiba-tiba. Latahnya itu dia latah orang Korea, ay. Dia bener-bener K-pop idol. Kocak dah. Tiba-tiba, Yorobun, Jinja? Atoke? Ya ampun, udahlah. Kalau Nacia emot, si Lana teh kuriah. Aduh, kuriah. Terus tiba-tiba waktu itu pas latihan, kan aku panggil Oni Lana. Terus dia jawabnya, "Ay, jangan panggil aku Oni, panggil aku Teteh." What? Ah, kocak deh. Oni, aduh, Oni, aku cinta Oni deh, sarang heyo. Sarang heyo. Alana Bekasi. Ah, lucu deh. Lewat di TikTok aku, tau gak sih? Oh, ada ya orang sekreatif itu. Bagus. Aku apresiasi. Bagus. Felcia, kamu jangan. Ya kalau kamu real fancy, ya fece ya. Kalau fake sih, ya
ketahuan ya fake. Terima kasih ya kastil hantunya. Kasih kak. Oh my god. Gen 12 paling riuh Kak Lana sih. Kak Lana paling riuh. Real or fake? Oh no, real. Pap dong Ribi, ya bias live ya aku pap ya. Ditagihin mulu ya ini. Pasti. Wah, makasih Kak Cendrawasinya. Love you so much. Akak banget. Waktu itu tuh Morin pernah nanya ke Najia, kenapa sih kamu bisa kepikiran emot-emot gitu? Terus kayak aku jadi flashback pertama-tama kenal sama Najia. Pas pertama banget nih diumumin Gen 12, dia tuh selalu cosplay yang di live NPC gitu loh guys. Kayak I'm so good, Rosie, Rosie gitu. Dia selalu cosplay kayak gitu. Tiba-tiba sekarang disering emot. Duh, lucu Nacia teh. Lucu banget. Aduh, nanti kapan-kapan aku mau post deh. Apa sih foto pas kita pertama kali dikenalkan gitu. Aku belum ada tuh yang pernah post momen itu. Nanti aku post ah. Aduh, kangen deh. Pertama-tama kenal. Aduh. Ayo post-post. Iya, nanti aku post ya, guys. Siapa yang paling ganteng di Gen 12? Ripko lah. Nala, ganteng gak Rip? Masih di bawah Ripko sih, jujur. Masih di bawah Ripko sih. Ripko aku lulus. Selamat, Kak. Lion ajakin Rip. Lion itu si Ciolin ya. Aduh, bisa-bisanya kepikiran. Kenapa ya orang-orang bisa kepikiran? Lucu, lucu. Si Kimi ya sekarang tiba-tiba pakai poni. Tapi jujur dia lucu sih ya, pakai poni gitu ya, lucu sih. Waktu sebelum dia pakai poni, dia pernah tunjukin ke aku gitu, dia beli poni-ponian terus difoto gitu. Difoto ya, abis itu ditunjukin ke aku terus emang cocok banget kayak anime gitu. Cocok, cocok, cocok. Terus sekarang kesampean deh dipotong poninya si Kimoy. Kimoy, Kimoy. Dari dulu dia ngebet banget, pengen deh potong poni, pengen deh potong poni. Akhirnya ya Kim kesampean. Congratulations ya Kim. Kamu gak potong poni. Gak deh, gak dulu ya.
kurang cocok aku ponian. Seriusan deh, dulu kelas 7 aku pernah ini nyoba ponian, ngide banget sumpah. Eh, bukan kelas 7, kelas 6, pas masa-masa pandemi gitu aku nyobain di poni, gak cocok banget sumpah, asli. Dewi banget kamu. Makasih ya. Bondol aja bondol, justru bondol juga kagak cocok itu. Udahlah, kayak gini aja lah. Kalian tidak menerima aku apa adanya. Basket aja. Oh, oke. Ntar aku coba ya. BTW aku lagi pakai ini loh, jersey poco, lucu kan? Terus nomornya 13, ultahnya aku poco, gas gak sih langsung buat klub basketball, gas gak sih? Halo Ripka, ya halo ya, selamat datang yang baru datang. Oh sih kamu di gen 12 siapa? Ripka Budiman. Pakai nanya. Apa aku dong? Hai semuanya. Hai. Bro, udah makan? Udah dong. Kalian udah makan belum? Aku udah. Tapi aku tadi dapat lulusan terbaik. Wow, yang bener kamu. Apa iya? Selamat ya. Minta nomor 08 berapa kak? Ngomong bahasa Mandarin. Eh, tau gak sih? Aduh, Mandarin aku gak bisa deh aku bahasa Mandarin. Mandarin aku paling terendah diantara semua nilai aku yang tadi dilihat. Aku cuma dapet 88. Udah menyerah guys, aku sama Mandarin. P ngomong Sunda aja Ripka. Ya ampun. Oshimori di gen 12 ya pah. Kayak nanya Ripka Budiman. Siapa lagi guys? Ripka Budiman. Eh si Molly baru ultah loh. Terus dia nyebelin banget. Aku tawarin dia kasih hadiah apa. Dia mintanya di atas 1 juta. Ya mana aku mampu. Ya ampun, dia mah cocoknya temenan sama Maureen aja deh dia. Sama-sama orkai ya. Jadi si Molly itu Maureen? Ya kagak. Beda orang atuh. Ya masa dia minta yang aku gak mampu ya? Dia mah aneh. Aneh banget, ya ampun. Istighfar. Nunggu pengumuman deg-degan. Semoga bagus ya pengumumannya.
Amin, amin. HBD ya Molly tuh dapat ucapan Molly. Ayo Molly teh saha. Ya ini nih contoh yang fake-fake nih. Bukan real nih. Tauan nih kagak ikutin. Rifka udah selesai ujian. Udah dari kapan selesai ujiannya juga? Ceritakan pas LDC gimana, Rif? Pas LDC aku ketemu banyak orang sih. Terus kayak di sebelah aku tuh orang Bandung semua gitu rata-rata. Tapi sayangnya yang lulus cuma aku, guys. Aduh, aku bersyukur sih ya, tapi aku kayak rada sedikit kangen gitu ya sama teman-teman seperjuangan yang dari Bandung. Pengen gitu ada yang dari Bandung juga itu selain aku. Rifka, kamu nonton Jujutsu Kaisen? Ya, cuma 1 detik doang. Aku nonton sih, tapi kayak aku gak lanjut lagi soalnya belum ada waktu. Tapi aku sekarang lebih suka ke drama Korea sih. Gitu. Rifka, aku izin AFK ya. Makan dulu. Oke, sok makan sok. Tapi aku nonton Korea-Korea gitu, aku gak sefasih Kalana gitu sih. Tiba-tiba bahasa Koreanya, Kalana tuh bener-bener kayak bener orang kuliah beneran nih. Gak ngerti deh ya. Kencana yo, kencana. Terus aku ini lagi suka kayak New Jeans sama Aespa. Aduh, aku shock banget pas lihat gitu video New Jeans sama Aespa tiba-tiba bikin video bareng. Oh my god, kayak oh my god. Bagaimana bro bisa melakukannya? Oh my god. Suka banget deh ya. Halo guys. Buat drakor terakhir yang kamu tonton. Drakor terakhir. Apa ya? Ada kan ini koneksinya, guys. Jadi drakor terakhir yang aku tonton itu apa ya? Tentang yang zombie-zombie gitu dah. Aku belum nonton lagi. Gitu.
Terus, ini di kalian gak nge-lag kan? Aduh, aku tanya deh ya, teman-teman Gen 2, Gen 12 aku nge-lag atau enggak ya? Aduh. Aku terakhir nonton itu sih. Aku belum nonton lagi soalnya aku belum ada waktu. Gitu. Aku mau bacain top gifter dulu ya. Oke, yang ke-10 ada Fugora PX. Makasih Fugora PX. Yang ke-9 ada Rizky Pratama. Yang ke-8 ada user FF. Yang ke-7 ada Yayang Aulia. Makasih ya kak. Nomor 6 ada Vandimas. Makasih ya kak. Nomor 5 ada Ferdin. Nomor 4 ada Brandon Fabriano. Makasih ya kak. Ketiga ada Kak Muhammad. Makasih kak. Kedua ada Eric. Makasih ya kak. Pertama ada Kak Gani bro. Thank you kak. It's so fun. Gimana nanti kita lanjut live-nya nanti? Aku mau istirahat dulu ya guys. Kalian istirahat juga dong guys. Jangan kebanyakan main HP. Ntar dimarahin emak loh. Main HP terus. HP terus. Pengalaman soalnya. Udah ya guys. Segitu dulu guys. Makasih udah nonton live aku. Ntar aku update ya di X aku live laginya kapan. Oke? Okay? It's so fun. Thank you semuanya. Bye-bye.